Halo, selamat sore, saudara-saudari. Pencinta di gaya sosial, berjumpa lagi dengan saya pada live streaming sore hari ini. Pada sore hari ini, saya live streaming menanggapi salah satu video yang saya tonton di media sosial, dan di dalam video itu ada eh, salah satu tokoh agama yang menyinggung tentang gereja Katolik dengan meramal ya, meramal dengan melihat bahwa ada suatu kejadian, memang itu kejadian nyata ya Bapak Ibu ya, bahwa di dalam suatu misa yang dilakukan di Polandia, Paus Fransiskus itu terjatuh. Nah, dari kisah terjatuhnya Paus Fransiskus itu, seorang peramal yang ulung ya dalam channel yang ada di thumbnail itu dia mencoba mencoba merangkai ya merangkai suatu dongeng suatu cerita bahwa itu adalah salah satu pertanda bahwa Katolik sudah terjatuh atau Katolik sudah runtuh di Polandia. Lalu dia menunjukkan beberapa data-data yang saya lihat tidak ada satupun yang berbicara soal apa yang dia sebutkan. Justru sebaliknya, Nah, untuk untuk menanggapi itu maka saya live pada sore hari ini untuk juga memberikan pemahaman kepada orang yang menonton bahwa banyak sekali informasi-informasi yang tersebar di medsos itu terkait gereja katolik itu banyak yang keliru. Juga banyak yang dibuat-buat ya, atau diramal-ramalkan gitu ya. Karena bagi kita, orang Katolik, kita percaya bahwa gereja Katolik itu tidak semudah itu, ya, tidak segampang itu untuk dijengkali atau diberikan uh, suatu ramalan-ramalan yang tidak benar. Itu, apalagi dengan rasa-rasanya, ya, rasa-rasanya saya lihat bukan uh, suatu tujuan yang baik, tapi tujuannya memang. Uh, ada rasa iri atau rasa apa gitu ya, bisa jadi seperti itu sehingga muncullah ucapan-ucapan tadi ya, tanda-tanda Katolik runtuh, katanya, sehingga Paus jatuh ketika sedang melaksanakan misa. Nah, untuk membahas ini, kita nanti akan melihat video itu ya, sambil kita potong-potong saja videonya, dan bagian-bagiannya kita akan jawab dengan. Perlahan-lahan, ya, seperti yang terjadi kemarin malam, ya. Videonya tidak terlalu panjang. Ini, jadi eh, saya akan potong-potong dan saya akan berikan eh, tanggapan terhadap ucapan-ucapan yang disampaikan di situ, dan juga eh, terhadap kejadian di mana paus terjatuh ketika misa. Nah, yang namanya terjatuh itu bukan sesuatu yang eh, harus diramal, ya. Makanya, dalam hati saya sebenarnya bertanya ini adalah seorang tokoh agama atau seorang peramal. Jangan-jangan Mama Lauren yang sudah tiada itu nanti kalah ya dengan ramalan-ramalan yang disampaikan. Ya itu saja sih sebenarnya pertanyaan dalam diri saya sendiri. Jadi kok tokoh agama kok jadi peramal gitu ya. Bukannya menunjukkan data-data malah diramal-ramalkan gitu ya. Semakin diramalkan ya semakin disampaikan hal-hal yang menjatuhkan Justru itu menunjukkan uh, ada suatu identitas yang mulai tergoyahkan ya uh, bisa jadi identitas dari orang yang berbicara ya atau bisa jadi juga ada sesuatu yang ditakutkan ke depan ya jadi untuk menutupi ketakutan itu maka um, dilemparkan kepada orang lain ini pasti orang-orang psikologi lebih tahu ya jadi untuk menutupi apa apa yang dia lihat secara nyata bahwa dalam tanda petik suatu ancaman atau suatu hal yang akan terjadi bahwa itu membuat kelompoknya misalnya berkurang atau bagaimana maka untuk melindungi itu maka dia akan mencari kalau bahasa sederhananya kambing hitam nah, siapa yang bisa di, di apa namanya diomongkan gitu ya yang selama ini terlalu diam ya saya jujur saja Katolik itu sebenarnya terlalu diam dalam hal menanggapi kayak gini-gini nih tapi saya mencoba di channel saya ini saya akan menanggapi beberapa hal yang memang uh, saya lihat keliru ya yang disampaikan oleh banyak oknum mau itu dari non katolik mau itu dari non kristiani atau siapapun kalau sebisa mungkin saya akan tanggapi di channel ini karena channel ini berfungsi untuk menanggapi dan meluruskan hal-hal yang memang keliru yang disampaikan oleh banyak orang tentang kekatolikan. Nah supaya kita tidak berlama-lama kita lihat dulu video berikut ini di mana ada ramalan bahwa katolik eh, dikatakan akan runtuh sebentar lagi ya dibuktikan dengan jatuhnya paus Fransiskus ketika sedang mengadakan misa di suatu tempat ya dan beliau terjatuh dan itu dijadikan suatu rujukan bahwa itu tanda-tanda ya tanda-tanda bahwa eh, katolik akan eh, runtuh akan banyak umatnya yang uh, pindah agama dan lain sebagainya. Itu uh, yang ada di dalam lamara, uh, ramalan, kok lamaran sih. Ramalan yang disampaikan oleh uh, seorang tokoh agama ini. Dan setelah itu nanti kita akan tanggapi ya. Baik, saya buka dulu videonya Bapak Ibu, kita akan saksikan isi dari video yang uh, disampaikan ini ya uh, video ini juga uh, pernah ditonton oleh kawan-kawan yang lain ya uh, katanya uh, ada video yang seperti ini uh, sehingga saya juga tertarik untuk untuk membuka gitu ya oke okay. uh, untuk melihat apakah yang diomongkan di sana adalah suatu hal yang spektakuler atau apa gitu ya justru uh, ketika saya menonton saya senang gitu jadi itu artinya ya banyak orang yang fans ya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang fans kepada Gereja Katolik ya. Saya selalu berkata bahwa Gereja Katolik itu seperti cewek cantik yang diinginkan oleh semua lelaki, tetapi banyak orang yang tidak mencapai hal itu. Sehingga mereka akan menyampaikan ucapan-ucapan yang menjatuhkan gitu ya. Karena mereka ya apa daya gitu ya, tangan tak tak sampai gitu kira-kira ya yang diharapkan itu ternyata mimpi-mimpi saja gitu ya bapak ibu sebelum saya mulai pasti anda tahu ya dari tahun saya masih kecil ya banyak sekali orang yang meramalkan tentang Katolik ini ya baik itu pausnya sebagai Antikristus lah pausnya paus terakhir kemudian banyak umatnya yang hijrah lah pindah agama lah dan lain-lain bagi orang Katolik nggak ada sesuatu yang Uh, diributkan soal itu, memilih agama itu ya terserah orang gitu kan, tapi uh, ternyata karena begitu seksinya gereja Katolik ini, begitu cantiknya gereja Katolik ini, banyak sekali orang yang menyampaikan ucapan-ucapan yang mema memang berusaha supaya mau menjatuhkan, ya menjatuhkan atau paling tidak membuat umat yang mendengar itu, ih eh, ya jangan benar nih kata-katanya nih gitu ya, nah ternyata itu malah justru. Memperlihatkan kepada kita bahwa mereka ini uh, bisa dikatakan benci, ya, benci dalam arti benar-benar cinta. Kalau tidak benar-benar cinta, pasti mereka tidak akan menyinggung-nyinggung bapak ibu, ya. Karena benar-benar cinta, pasti disinggung terus karena apa yang diharapkan belum tercapai. Tapi ternyata <guluh> yang diharapkan itu uh, seolah-olah ya, bertepuk sebelah tangan lah, ya, jadi apa daya tidak akan mungkin hal-hal yang diharapkan itu terjadi karena Tuhan sendirilah yang berkarya dalam Gereja Katolik itu nah Bapak Ibu Mari kita lihat uh, video pendek ini ya Bagaimana narasi-narasi di dalamnya kemudian nanti kita akan tanggapi dengan data-data uh, paling tidak dan uh, tadi salah satunya saya mau menampilkan nanti karena dia menyinggung uh, umat Katolik di Polandia ya uh, dia mengatakan bahwa itu tanda-tanda bahwa kekatolikan di Polandia itu sudah 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 runtuh yang dulunya adalah negara Katolik yang terbanyak gitu ya lalu dia katakan itu sudah pertanda bahwa di Polandia itu sudah menurun jumlah orang Katolik Nah nanti kita melihat beberapa data saya tampilkan nanti data Bapak Ibu dan salah satunya adalah video dari Katolik keren juga ada ya nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan Katolik di Polandia baik kita dengarkan dulu ini video yang Paling spektakuler ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dalam sebuah Misa Akbar Paus Franciscus, Paus yang ada sekarang itu terjatuh ya. Apakah ini suatu isyarat ya bahwa Katolik juga runtuh? Ya, ini video yang kita upload ya kita catcher itu di depan itu adalah perjalanan Paus Franciscus dalam sebuah misa akbar, misa umum begitu di Polandia, ya. Negara yang dikenal sebagai basisnya Katolik. Ya, beberapa waktu yang lalu beliau ke sana menghadiri dan memimpin misa akbar. Lalu tiba-tiba terjatuh ya mungkin karena usianya atau apa dan itu sempat mencemaskan itu tetapi orang lalu bisa berkata-kata ya kan e, kenapa apakah ini isyarat yang cukup ya dengan jatuhnya Fransiskus itu juga berarti runtuhnya Katolik nah ini salah satu hal yang entah kebetulan entah tidak tetapi memang Katolik hari-hari ini ya di Polandia yang dikatakan 94 persen warganya itu Katolik tahun 1900-an kemudian turun uh, menjadi sekitar 82 persen saja jadi banyak yang kemudian menjadi ateis tetapi belum banyak juga yang masuk Islam gitu ya tetapi dalam penelitian terakhir pemirsa uh, ada dikatakan oleh uh, uskup agung Geniso dan primata Polandia Wojciech Polak, ya dikatakan ada penurunan yang menghancurkan dalam praktek keagamaan di kalangan anak muda di Polandia. Ya, dia mengakui, ya sebab dari penurunan itu adalah kegagalan dari hierarki Katolik untuk menangani kasus ya. Ya, apa lah kasusnya orang-orang pastor dan hierarki gereja itu bukan masalah itu tuh yang biasa ke anak-anak altar itu ya titik-titik itu. Dan pendeta telah menjadi penyebab utama dan menyerukan gereja untuk melanjutkan proses pemurnian seperti itu. Jadi, persepsi publik di kalangan anak muda itu menganggap bahwa gereja, ya, gereja itu memberikan perlindungan terhadap para pastor yang nakal itu. Nah, karena yang melindungi adalah institusi, maka institusi inilah yang disalahkan. Ya, kalau saja misalnya uh, gereja bertindak adil, uh, transparan, ya, buka-bukaan dengan berbagai kasus seperti ini ya mungkin masih ada anak-anak muda itu yang datang ke gereja itu ya Oke, saya tanggapi dulu sedikit. Uh, saya senang dengan Pak Ustadz Suharsono ini, jadi dia memperhatikan bahwa Paus ini pergi kemana gitu ya, mengadakan perjalanan di mana. Ternyata Ustadz ini Suharsono ini uh, fans ya, Fans dengan Paus Fransiskus sehingga Paus Fransiskus kemana saja dia ketahui, ya. E, saya senang ya. Terima kasih ya Pak Ustad ya sudah e, mencoba mencari tahu kemana saja Paus pergi. Kalau perlu Pak Ustad tampilkan juga ketika dia ke Timur Tengah gitu ya, ke Irak, Iran, ya, Abu Dhabi dan lain-lain. E, saya senang sekali kalau e, Bapak memuat hal-hal itu karena itu artinya seruan untuk perdamaian yang disampaikan oleh Paus itu bisa tersampaikan kepada banyak orang Pak Dan Pak itu mewakili mewakili dari tokoh agama, itu artinya menyebarkan apa yang disampaikan oleh Paus. Ya jangan kayak kemarin Pak ada video, masa Pausnya bisa menjadi mu'alaf namanya Ahmad Sri Paus, kan ini ini lucu ya. Nggak ada itu Pak masa jadi Ahmad Sri Paus. Kan Paus itu bukan nama, ya jadi eh, jangan sampai ada lagi lah orang-orang yang membuat lucu-lucuan begitu gitu maksudnya Jadi dengan eh, Pak Ustadz ini eh, bagus sekali menarasikan dongeng-dongeng semacam ini Ini kan eh, bisa berfungsi untuk orang-orang yang akan eh, bobok siang atau tidur malam gitu ya Seperti dongeng, mendengar dongeng gitu ya Pak Ustadz ya Jadi begini Pak Ustadz ya eh, Kalau orang terjatuh itu ya hal biasa Pak Ustadz ya Eh Meskipun dia pemimpin umat Katolik, ya, dia juga manusia. Bisa jadi ketika dia misa itu, ya, keseimbangan tubuhnya tadi Pak Ustadz sudah mengatakan bahwa beliau itu sudah tua. Iya, sudah tua beliau itu Pak Ustadz. Jadi, e, tidak heran bahwa kalau keseimbangan tubuhnya tidak begitu baik, maka bisa saja terjatuh. Tapi yang saya heran dengan Pak Ustadz ini kan mengatakan bahwa itu isyarat. Iya. Uh, sepertinya Pak Ustadz itu harus menggandeng deh peramal-peramal yang lebih handal lagi Pak. Uh, kalau Mama Loren masih hidup, saya sarankan Mama Loren ya, yang bersama dengan Pak Ustadz membuat lamaran gitu ya. Uh, kok lamaran sih? Ramalan maksud saya. <laughs> Tidak tahan tawa saya. <laughs> Jadi uh, sebaiknya memang uh, ya carilah peramal-peramal yang lebih keren lagi Pak Ustadz ya. Kalau orang terjatuh, ya kalau di Indonesia sih banyak Pak Ustadz ya, ramalan-ramalan misalnya, oh kalau di rumah itu nanti terjadi apa, terjadi apa, itu tanda-tanda ini dan itu. Ah, saya yakin juga Pak Ustadz memakai ramalan itu pasti ada keyakinan tradisional. Nah justru saya bertanya kepada Pak Ustadz ini, bukannya keyakinan-keyakinan tradisional itu firasat, tanda-tanda, dan lain-lain itu bukannya musyrik itu Pak Ustadz. Kok bisa Pak Ustadz mengatakan itu isyarat? Dari mana itu sumbernya, Pak Ustadz? Itu bukannya musyrik, Pak. Kalau di, di keyakinan Bapak, kalau kita menyatakan sesuatu itu meyakini sesuatu yang uh, bisa dikatakan keyakinan uh, tradisional, ya itu itu kan ada firasat. -firasat. Oh, ini firasatnya tanda-tanda dia celaka, atau ini terjadi kecelakaan itu? Oh, karena uh, ini apa namanya ada kejadian apa kejadian apa bukannya itu musrik pak ya e, tapi ya tidak apa-apa nah lalu pak pak ustad meramal oh ini tanda-tanda Paus ini jatuh itu tanda-tanda runtuhnya gereja katolik pak ustad terlalu tinggi mimpi bapak itu e, kalau bung karno pernah mengatakan gantungkan gantungkanlah mimpimu setinggi langit kalau bapak melebihi mimpi ke arah-arah arah halusinasi dan fantasi. Nah, lebih baik pak, bapak ibu itu menyampaikan ya keimanan bapak sendiri kepada umatnya gitu loh. Bapak itu sayang sekali, bapak itu bukan pinter ya, termasuk pinter meramal tadi. Mendingan kepintaran bapak itu digunakan untuk hal yang baik gitu, bukan untuk menyampaikan halusinasi, ramalan dan lain-lain. Lalu Bapak memakai data-data yang Bapak tunjukkan di situ. Saya tidak membaca di situ. Yang Bapak tunjukkan di situ itu yang Bapak omongkan ada. Enggak ada itu. ya. Lalu Bapak menyinggung soal kasus-kasus para imam, para pastor katolik. Begini ya Pak Ustadz Suharsono. Gereja katolik di dunia ini tidak pernah menutupi kebohongan. Tidak pernah men menutupi pelecehan, skandal, dan lain-lain. Bahkan skandal pun dibeberkan di media pun tidak ada yang ditutupi atau dilarang. Tapi begini, Pak Ustadz, kalau kita memakai, ya memakai hal itu untuk menjatuhkan satu agama, suatu agama. Pak Ustadz, di semua agama ada, Pak Ustadz. Pak Ustadz masih ingat kan? Eh, yang menjaga pesantren yang ditembak mati, baru-baru ini, Pak Ustadz, yang memperkosa berapa santriwatinya. Tapi apakah saya membuat video untuk menjatuhkan Pak Ustad dengan cara itu? Enggak usah. Itu kan pribadi orang-orang itu. Saya tidak mengatakan itu ajarannya Pak Ustadz. Tapi kan itu tokoh agama, toh. Dia punya punya santri banyak, punya pesantren banyak. Akhirnya dia dihukum mati karena sudah banyak orang yang diperkosa. Bahkan sampai hamil. Tapi kan saya tidak memakai itu sebagai patokan untuk menjatuhkan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustad memakai patokan bahwa ada para imam yang berengsek, ada para imam yang melakukan tindakan yang tidak benar, lalu pausta gunakan itu untuk mengatakan, "Oh, itu e, sepertinya penyebabnya banyak umat Katolik atau anak-anak muda Katolik tidak mau lagi ke gereja. Mereka sudah pindah menjadi ateis, bahkan bapak sendiri mengakui mereka tidak pindah ke Islam." Gitu, Pak. Jadi, kalau Bapak memakai hal itu untuk parameternya, parameternya adalah kelakuan yang dilakukan aduh pak, kalau kita adu-adu begitu, aduh kita justru mencari dosa namanya. Tadi saya sudah beritahu, baru satu saya sebutkan itu pak ustad, nggak tahu berapa orang yang diperkosa gitu ya. Sampai dia, kalau dia hanya memperkosa satu dua orang kan nggak mungkin hukuman mati. Pasti hukuman seumur hidup misalnya atau apa. Tapi ini kan hukuman mati, berarti sudah ada berapa puluh orang yang dia perkosa. Tapi kan, saya tidak gunakan data itu untuk mengatakan kepada Pak Ustadz, "Ini tanda-tanda bahwa agamanya Pak Ustadz akan runtuh." Tapi beda dengan yang Pak Ustadz pakai, ya, membahas soal pelecehan yang dilakukan oleh beberapa oknum pastor. Lalu Bapak melegitimasi itu, bahwa itu tanda-tanda bahwa Katolik runtuh dan orang mudanya menjadi ateis. Saya kira kepintaran Bapak itu sebenarnya bagus, ya, tapi lebih bagus lagi, Pak Ustadz. Di YouTube, kita itu ya, kita ajarkan tentang agama kita sendiri. Ya, kita ajarkan tentang agama kita sendiri itu lebih berfaedah daripada kita menyampaikan suatu statement untuk menjatuhkan kelompok tertentu. Nah, itu pun, kalau dikembalikan kepada kita atau dikembalikan kepada Bapak Suha, uh, Ustadz Suharsono pasti Bapak juga tidak suka. Contoh, saya buat video, misalnya Pak Ustadz ya. Lalu saya tampilkan semua muka-muka orang yang melakukan pelecehan di pesantren-pesantren itu. Apakah itu baik? Pasti Pak Ustadz juga nggak suka kalau bapak melihat video saya saya buat begitu. Apalagi juga bapak membuat seperti ini. Saya tanggapi karena saya lihat, wah ini bapak ini, uh, ya saya akui bapak itu memperhatikan, gitu ya, perhatian terhadap Paulus Fransiskus gitu ya. Uh, seandainya bapak ada ketika dia jatuhkan, mungkin bapak bantu misalnya, gitu ya. Ya pasti bapak bantu dia karena dia terjatuh namanya juga sudah tua pak, ya e, mungkin bapak punya orang tua pasti kalau keseimbangan tubuhnya hilang pasti jatuh itu ya e, harusnya bapak ya menyampaikanlah hal-hal positif gitu ya dan tidak menyinggung nyinggung ini keruntuhan lah ini tanda-tanda lah dan lain-lain ya e, daripada ramalan-ramalan itu yang bapak sebut dalam agama bapak sebagai musrik ya lebih baik nggak usah diucapkan pak. Ya, nah, itu jadi soal kriminalitas ya yang dilakukan eh, apa kriminal yang dilakukan oleh eh, para imam Katolik itu tidak ada ampun Pak, tidak ada ampun. Mereka langsung dikeluarkan dari kepastorannya menjadi orang biasa atau bahkan mungkin mereka pindah agama ke agama lain karena merasa malu karena telah dikeluarkan dari eh, dari imamatnya, itu ya. Eh, kemudian kalau kita lihat, Pak Ustadz, ya, kenapa gereja Katolik itu, kalau ada masalah sedikit saja, itu aja tadi hanya soal jatuh, loh. Tapi itu bisa booming, ya, booming maksudnya itu bisa viral di mana-mana, di, di mau di media internasional, di media lokal, dan lain-lain. Kenapa, Pak? Ya, karena pemimpin gereja Katolik itu masih dipandang, dan pemimpin gereja Katolik itu dipandang punya pengaruh. Ya lebih baik Pak Ustadz Suharsono itu membangun pengaruh aja kepada pengikutnya. Itu lebih baik daripada uh, mencoba membuat video-video yang ya bisa dikatakan oleh orang, oh kok ini seperti kanak-kanak ya. Oke. Uh, kemudian kalau disebarkan misalnya ada kejadian pelecehan seksual yang dilakukan para pastor Katolik uh, di semua agama ada Pak, di semua agama ada. Tapi tidak bisa dijadikan itu untuk menjatuhkan menjatuhkan kelompok agama tertentu. Ya, terlalu naif, ya. Terlalu kekanak-kanakan, Pak. Kalau dijadikan itu sebagai senjata menjatuhkan agama lain. Mau di dalam agama Islam ada oknum-oknum yang melakukan pelecehan. Katolik juga ada. Protestan juga ada dan lain-lainnya ada. Bisa jadi di di agama tertentu malahan ditutupi dan karena kurang booming akhirnya tidak tidak akan diketahui coba misalnya saya saya sebenarnya ingin tahu ya ketika kejadian eh, eh, apa namanya seorang yang ditembak ya karena dia memperkosa beberapa anak itu saya kurang tahu kalau di media luar negeri itu bisa masuk apa tidak gitu maksud saya tadi kan saya katakan kalau berita berita terkait dengan Katolik itu selalu booming selalu viral tapi saya kurang tahu yang terkait dengan agama bapak itu ya Uh, contohnya yang kejadian kemarin itu ya pem pemerkosa santri-santri itu yang ditembak mati, uh, saya kurang tahu apakah sudah ditembak mati, tapi kemarin saya baca media hukumannya uh, hukuman mati, gitu ya. Ah, saya kurang tahu apakah itu ya tersebar gitu ya di media-media yang ada di di apa namanya di luar negeri. Kalau tidak tidak tersebar, maka dari itu ya orang di luar negeri juga tidak tahu. Hal-hal begitu, gitu ya, seolah-olah tertutupi oleh mereka. Jadi, banyak hal dalam gereja Katolik itu tidak pernah ditutupi, termasuk skandal-skandal itu. Kalau ada yang melakukan, ya, di, dikeluarkan, tidak ada yang dipertahankan, ya, dikeluarkan, dijadikan awam biasa, lalu dihukum kemudian oleh negara atau uh, dikucilkan oleh masyarakat. Ada kayak gitu, kejadian-kejadian, tidak ada yang dilindungi, Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz menyinggung soal perkembangan umat di Polandia, uh, Bapak Ibu nanti saya akan sampaikan beberapa datanya ya, tapi uh, saya sepertinya akan menonton dulu sampai selesai ini video, uh, saya kira tidak terlalu panjang videonya, mungkin nanti saya potong lagi di tengah-tengah kalau sudah kira-kira saya bisa bisa tanggapi, oke, okay, uh, tapi uh, Apapun yang Pak Ustadz lakukan di video ini, saya sangat senang kepada Pak Ustadz bahwa Pak Ustadz fans dengan Paus Fransiskus. Ya, oke kita dengarkan lagi apa yang disampaikan selanjutnya. Tetapi karena gerejanya itu justru melindungi hirar apa namanya kasus-kasus seperti itu, nah ini yang menjadi gereja menjadi tertuduh gereja ya bukan sekitar gereja. Karena yang betul-betul bertanggung jawab itu adalah hierarki gereja itu. Nah, yang menjadi masalah pemirsa, kenapa sih gereja itu sangat melindungi itu? Ya kalau buka-bukaan mungkin nggak ada lagi yang disebut sebagai pastor dan sebagainya karena semua terlibat. Nyarislah, ya. Itu seperti tercermin dalam buku yang ditulis oleh seorang LGBT gitu ya. 80% pastor di Fatikan saja kena ini. Nah ini data-data yang diekspos oleh uh, apa namanya, uh, CPOS, ya itu pada awal tahun 1990-an, itu hampir 70 persen pemuda Polandia, itu secara teratur menjalankan agama. Jadi uh, memang cukup taatlah itu. Nah sekarang ini hanya kurang dari 25 persen saja pelakunya. Jadi 25 dua per tiga dari pemuda di Polandia itu sudah meninggalkan uh, kekatolikan itu. Ya, dari seluruh populasi itu. Yang tua itu masih lumayan, ada sekitar 43 persen. Bayangkan pemirsa dengan uh, katakanlah 82 persen atau tahun 90-an itu 94 persen dari populasi itu katolik, sekarang itu hanya tinggal segitunya gitu loh. Dan berapa langkah berapa lama lagi kalau misalnya pemuda ini beranjak dewasa ya menjadi manusia dewasa penuh umur 40 umur 50 sementara yang tua-tua itu menyingkir. Nah, tren yang umum terjadi adalah semakin muda kelompok-kelompok umur dari pemeluk agama Katolik itu semakin tidak mau untuk datang ke gereja. Sehingga ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa Ketika anak-anak itu melihat bapaknya masih ke gereja, dia melihat suatu aktivitas yang asing. Oh, Pak Ustadz, datanya dari kaum LGBT. Bapak fans ya sama kaum LGBT ya? Ternyata Pak Ustadz diam-diam ngefans sama LGBT. Tadi Bapak menyebutkan Bapak membaca buku tulisan LGBT. Wow, keren sekali Pak Ustadz ya. Hmm, pengagum LGBT ternyata ya gereja katolik itu sangat sangat menolak LGBT dalam arti perbuatan mereka itu menyimpang paustat Ustadz ya jadi kalau LGBT itu me melawan katolik itu artinya karena dia benci kepada katolik yang anti LGBT tapi ternyata bapak salah satu pendukungnya dengan membaca bukunya jangan-jangan bapak juga beli bukunya ya berarti ya Uh, terima kasih ya, Pak. Ya, informasinya bahwa Bapak itu suka membaca buku LGBT, uh, dan itu artinya saya tidak heran lagi kalau Bapak punya data itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya, gitu ya. Uh, ternyata uh, fansnya LGBT, gitu ya. Jadi begini, Pak. Tadi di awal saya sudah katakan, Gereja Katolik tidak pernah menutupi dan tidak pernah membela suatu kelompok ataupun orang yang melakukan suatu kejahatan. Selalu kalau itu terbongkar pasti akan dipecat. Eh, yang Bapak sampaikan itu bahwa dilindungi, lalu Bapak bilang 80% di eh, pastor di Vatikan bah, bahkan Bapak tadi meleset loh. Bapak sempat sempat menyebut pendeta. Nah, Bapak ini mulai-mulai Bapak tidak bisa membedakan yang mana pendeta, yang mana pastor. Pastor Katolik dalam hal ini. Ya. Jadi eh, Bapak itu harus harus tahu Pak ya. Uh, Bapak mengatakan 80% ya, pastor Katolik melakukan pelecehan. Uh, sebenarnya yang mau saya tuntut ke Bapak itu Bapak bisa berikan saya data nggak Pak? Uh, yang Bapak sampaikan 80% pastor yang di Vatikan ya Bapak sebutkan ya. Ah, uh, uh, coba Bapak tampilkan dong data yang benar, jangan dari kaum LGBT. Kaum LGBT itu ditolak oleh gereja Katolik, makanya mereka demo. Makanya mereka mendirikan gereja sendiri yang isinya kaum homo dan lesbi. Jadi Bapak itu harus update pengetahuan, Pak. Jangan merasa sudah tahu segalanya. Seperti Cecilia Sura mengatakan seolah-olah Bapak ini adalah yang memegang kunci gereja atau koster gereja, jadi tahu semua gitu. Lalu Bapak tampilkan data-data di situ. Saya tanya, Pak. Tadi Bapak bilang, Bapak kata tulisannya LGBT. Yang media yang Bapak tampilkan bisa nggak dipertanggungjawabkan isinya? Gitu. Bapak ngomong 80% pastor di Vatikan telah melakukan pelecehan. Datanya dari mana, Pak? Uh, kenapa ya? Kok bisa-bisanya menyebar kebohongan ya? Bukankah Bapak ini orang beriman? Apakah orang beriman seperti itu? Uh, saya kurang tahu ya. Apakah orang beriman juga adalah orang yang mendukung LGBT sehingga bukunya pun dibaca oleh Bapak? Berarti Bapak lebih percaya LGBT daripada fakta-fakta yang ada. Uh, lalu di, di layar itu, ya, saya baca itu yang Bapak bapak tayangkan itu. Abortion protest result from culture, Marxist, using Netflix to influence, influence youth, uh, warns besok uh, begini Pak, Pak Suharsono dan Ustadz yang keren ini. Gereja Katolik itu satu-satunya gereja yang menolak yang namanya aborsi. Di Amerika Serikat, gereja Katolik itu demo. Demo menentang. ya Demo menentang hukum sipil yang mengizinkan aborsi. Gereja Katolik menolak aborsi karena gereja Katolik percaya sejak terjadi pembuahan di dalam rahim ibu manusia itu sudah sudah layak disebut manusia. Sudah hidup, sudah menjadi makhluk hidup. Jadi gereja Katolik dalam hal itu bukan ajaran yang main-main. Ya. Itu. Jadi kalau Anda membahas soal ajaran-ajaran seperti itu, gereja Katolik paling menentang aborsi itu. Maka banyak orang yang mendukung itu, mau dia dari pihak katolik, mau dari bukan katolik, yang mendukung aborsi pasti dia menentang katolik. Pasti dia menentang katolik. ya. Nah, justru yang Bapak kutip tadi LGBT itu, makanya saya tuh bingung Bapak ini sebenarnya mau bicara apa, apa sih sebenarnya gitu, mendukung LGBT gitu. Lalu Bapak mengatakan tadi, uh, 80% pastor di Fatikan melakukan pelecehan. Nggak ada itu, Pak. Bapak itu hanya mengucapkan ramalan-ramalan Bapak. Nggak ada datanya. Bahwa pastor Katolik ada oknum yang melakukan di beberapa negara itu harus diakui ada, Pak. Dan itu otomatis akan dihukum dan akan dikeluarkan dari kepastorannya. Dari tugasnya sebagai pastor. Ya. Jadi Bapak itu cobalah pakai data yang benar gitu ya, itu, ya. Nah nanti eh, saya akan tunjukkan ya. Eh, tadi saya sudah izin kepada yang punya channel Katolikku keren, saya nanti izin untuk menampilkan eh, perkembangan Katolik di eh, Polandia dan beberapa media nanti saya akan eh, apa namanya, saya akan Tampilkan media juga yang memuat tentang perkembangan umat Katolik di dunia, itu. Oke, sudah dijawab oleh yang punya channel, channel Katolik keren. Uh, beliau mengatakan, halo KGA, boleh. Oke. Jadi tadi saya minta izin supaya saya bisa uh, menampilkan nanti bagaimana perkembangan umat Katolik di uh, Polandia. Tapi kita selesaikan dulu video ini, Bapak Ibu ya. Uh, jadi. Kita lihat dulu apa apa saja yang dia sampaikan dalam video ini. Tanggapan-tanggapan kecil ini kiranya memancing kita untuk um, kritis, ya. Tidak asal mendengar sesuatu gitu, kita harus kritis. Oke, kita dengarkan lagi videonya. Oh, kenapa datang ke gereja? Aneh gitu loh. Ini gambaran-gambaran yang memang tampak suram, ya, yang terjadi dalam jagat Katolik. Saya perlu sampaikan ini supaya umat Islam itu tahu. Ya, nah, kalau umat yang lain mau tahu atau tidak itu urusan mereka. Tapi kita akan cantumkan secara persis, ya, eh, sumbernya ini dari notesfrompoland.com, ya, dan ada beberapa media yang lain yang memberikan sumber yang sama dan keruntuhan itu tidak hanya di Katolik ya, tidak hanya di Katolik. Ya, karena semua pemerintahan yang ada di Eropa itu memang sudah mengambil jarak yang sama dengan semua agama. Ya, uh, dulunya seperti Prancis itu adalah negara uh, Katolik, Katolik totok istilah Jawanya itu ya, tetapi sekarang juga menjadi negara sekular. Bahkan negara tempat di mana Katolik berada itu hanya 70 atau 65 persen saja pemeluknya yang beragama Katolik. Ya, 5 persen lebih itu sudah beragama Islam. Lainnya itu agnostik. Kristen, protestan maksudnya, itu hanya satu persen. Artinya orang Kristen, protestan di Italia itu enggak ada apa-apanya dibanding umat Islam. ya Karena umat Islam juga berkembang pesat, sementara orang Kristen tidak tidak berkembang di Italia ya ini satu gambaran yang menunjukkan keruntuhan dari Katolik itu ya beberapa survei yang lalu dikatakan Katolik itu masih 1,2 miliar pengikut ya Islam sudah 1,3 atau 1,4 Protestan itu hanya 400-an juta ya. Tetapi penurunnya yang sangat drastis itu memang ada di Katolik. Ya, Protestan juga turun, banyak juga yang turun Protestan nggak uh, turun, tapi lebih dari itu terpecah belah nggak karu karuan, ya dan saling membangun, ya sama seperti di Indonesia gitu ya, uh, Protestan itu pecah menjadi denominasi denominasi baru, ya membentuk teologi baru, saling hujat pendeta satu dengan pendeta yang lain, tetapi ini semua tampaknya hampir semua yang menyembah Yesus atau menyembah Tuhan Anak atau ini itu mengalami degradasi yang luar biasa. Ya, turunnya itu fatal. Termasuk terakhir itu yang ada di Afrika. Afrika diharapkan menjadi pengganti dari kekatolikan yang ada di Eropa. Tetapi Afrika pun sekarang juga mengalami degradasi. Ini tampaknya adalah uh, akibat dari satu proses informasi yang sangat masif kecerdasan manusia yang memang sudah meningkat dan kebebasan jadi generasi milenial ini, ya, dalam sifatnya yang sangat umum, itu adalah generasi yang tidak dengan sendirinya mau menerima tradisi orang tuanya. Kenapa begitu? Karena dia mendapatkan banyak informasi, itu bukan dari tradisi di lingkungan nyata, tetapi dari lingkungan maya. Ya, dan disitulah dia akan beradaptasi dengan situasi yang baru atau meyakini sesuatu yang baru ketika akal pikirannya itu menerima, ya seperti itu pemirsa. Dan yang sangat diuntungkan adalah Islam, karena Islamlah sekarang ini, ya kita tidak usah perlu. Ah, uh, saya senang sekali ya, Pak Ustadz sangat optimis gitu ya, uh, menyampaikan data-data yang meskipun di data yang di, ditampilkan itu tidak ada sama sekali gitu ya justru saya itu sebenarnya, suka dengan semangatnya Pak Ustadz ini, ya, dia punya apa namanya, ya, vision, ya, vision, meskipun itu berisi ramalan-ramalan gitu, mudah-mudahan ke depannya ini bisa menjadi pengganti mama, mama, mama Lauren, ya, jadi bisa, bisa, bisa memberikan kita ramalan-ramalan yang akan terjadi ke depannya. Uh, kemudian menyampaikan data-data tanpa memakai memakai sumber-sumber uh, yang dia sebutkan tadi ada sumber tapi ya saya lihat sumbernya ini uh, uh, membuat memuat sesuatu yang memang minim ya. Nah lalu dia uh, mengatakan bahwa Protestan uh, dan Katolik uh, di, di beberapa negara dia sebutkan Perancis tadi dia sebutkan uh, kemudian di tempat lain-lain. Uh, sebaiknya Pak Ustadz itu memakai data gitu. Jadi ketika Pak Ustadz berbicara itu tidak tidak harus uh, apa tidak terlalu buru-buru lah ya uh, lebih baik kita lebih cepat mendengar daripada mengucapkan apa-apa. Jadi artinya apa? Lebih baik kita cross check dulu gitu ya. Jangan sampai karena di Indonesia ini kan banyak sekali tersebar media-media hoax ya media-media hoax. Jangan sampai ya optimisme Pak Ustadz itu bisa-bisa justru sebaliknya gitu. Supaya Pak Ustadz tidak kecewa kemudian hari, sebaiknya Pak Ustadz itu mengkaji gitu ya. Jadi eh, tidak tidak secara langsung Pak Ustadz itu optimis sekali gitu ya. Karena eh, bahkan di Afrika itu, saya tonton beberapa video ya, Ustadz yang ada di Afrika, justru mereka mengatakan bahwa banyak orang Islam yang murtad. Ya, saya tidak tampilkan videonya Pak Ustadz karena saya tahu menyakiti hati Pak Ustadz gitu ya saya tidak tampilkan tapi di lain waktu saya akan tampilkan juga kalau memang dibutuhkan ya ada beberapa Ustadz di negara Afrika itu mereka menyatakan bahwa anak-anak muda mereka ini sudah banyak yang menjadi menjadi Kristiani baik itu Katolik maupun Protestan dan Pak Ustadz Uh, coba nanti Pak Ustad uh, baca tentang negara Pantai Gading ya Pantai Gading uh, dulu itu mayoritas Muslim Pak Ustadz negara Pantai Gading itu tetapi sekarang sudah mayoritas Katolik dan ada gereja besar di sana bahkan mirip seperti gereja yang ada di Vatikan mirip ya ininya ya um, apa arsitekturnya nah nanti Pak Ustadz coba uh, mengulik ya coba cari itu negara Pantai Gading Uh, yang saat ini sudah menjadi kembali menjadi negara Katolik ya. Lalu bapak menyinggung soal Prancis pak. Uh, bagus ya bapak optimis gitu ya. Tapi pak banyak juga yang harus bapak renungkan dan bapak harus um, coba gali gitu ya. Kenapa uh, di negara-negara itu sekarang ini berbalik menjadi Katolik ataupun Protestan ya? Contohnya di Perancis, Bapak menyinggung di Prancis kejadian karikatur kemarin, kan? Pak Ustadz, ya, ternyata seseorang itu berbohong. Ya, ya seorang, kalau tidak salah, ya, Pak Ustadz, ya, seorang anak yang menuduh seorang guru membuat karikatur ternyata berbohong, dan akhirnya orang yang sudah sudah dituduh itu kan sudah mati duluan, Pak, tidak mungkin hidup lagi, gitu kan? Jadi, sebenarnya Bapak itu harus pikirkan bagaimana ke depannya supaya tindakan-tindakan e, itu tidak memunculkan ketakutan orang terhadap e, ajaran yang dibawa oleh Bapak. Misalnya Bapak datang kemana gitu ya. E, jadi supaya orang itu berpikiran baik gitu ya. E, karena menyinggung Perancis tadi saya langsung ingat itu Pak kejadian kemarin itu yang e, leher orang digorok hanya karena dituduh membuat karikatur. Eh setelah diteliti ternyata tidak pernah dia buat karikatur itu. Oke, okay. jadi eh, bapak menyinggung Perancis. Perancis masih eh, Katolik lebih banyak pak, meskipun ada Muslim. Karena apa? Mereka negara yang bebas beragama pak. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia katanya sih bebas beragama dijamin undang-undang, tapi banyak juga yang eh, masih kanak-kanak dalam hal beragama. Eh, seharusnya Indonesia itu bukan berkata kepada Perancis belajarlah dari Indonesia soal toleransi. Harusnya belajar dari Perancis soal toleransi. Karena apa? Di Indonesia itu, meskipun tidak semua ya Pak Ustadz ya, di Indonesia itu banyak ya yang eh, tidak menjalankan yang namanya undang-undang tentang kebebasan beragama itu. Sehingga ada saja yang melarang orang beribadah. Ya kemarin ketika Natal kan yang terjadi di daerah eh, Sumatera kalau tidak salah itu Pak Ustadz, yang mengganggu orang sedang beribadah gitu ya. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang harus dibenahi Pak Ustadz Daripada Pak Ustadz e, sibuk untuk membahas kayak gini, lebih baik Pak Ustadz itu menanamkan moral Pancasilais kepada saudara-saudara yang Bapak e, gembalakan gitu ya, kira-kira yang Bapak e, Bapak sebagai Ustadz di situ. Lalu Bapak menyinggung Italia. Bapak mengatakan bahwa di Italia saja turun ke Katolikan. Uh, kalau bapak tidak memberikan data, saya kira bapak sedang bermimpi di siang bolong, pak. Saya hanya menunggu data. Lalu bapak tadi menyebutkan Katolik di dunia itu hanya 1,3 atau 1, berapa tadi ya? 1,2 ya. Uh, nanti uh, coba saya tunjukkan nanti datanya ya, pak ya. Jadi uh, mudah-mudahan setelah itu nanti bapak itu mencoba merenung apakah selama ini bapak sudah menyampaikan ajaran agama bapak dengan baik kepada orang lain atau justru sibuk mengurusi agama orang lain ya lebih baik bapak itu ceramah menyampaikan tentang nilai-nilai e, agama bapak sendiri kepada umatnya itu lebih baik oke kita dengarkan lagi sedikit lagi ini e, video dari bapak ini kita dengarkan lagi dan nanti perlu dakwah bawa minyak bawa beras bawa gula hanya untuk membuat orang itu menjadi mualaf Enggak, sama sekali enggak perlu cukup kita di rumah saja ya masukkan kita uh, apa narasi interpretasi kita melalui YouTube melalui tulisan melalui apa di internet karena orang sudah gundah gulana ya ya jadi ketika problem hidup tidak tidak terpecahkan apakah itu sifatnya pikiran perasaan ideologi atau apa, dia pertama kali yang dia cari itu bukan pergi kemana, enggak. Dia searching yang ada di internet. Berselayar di internet. Dia cari informasi dari situ dan lain sebagainya, dan dia banyak menemukan. Itulah mengapa sekarang pemirsa gelombang mu'alaf di berbagai tempat di dunia, benar-benar luar biasa. ya Sekalipun masih ada juga pendeta-pendeta yang mengatakan banjir murtadin atau apa-apa, tetapi itu kocak semua ya biasa disebut sebagai murtadin odong-odong karena praktis tidak ekspresi kebohongan itu susah untuk disembunyikan ya selalu aja kelihatan ini bohong enggak itu kelihatan oke baiklah uh, daripada biar senang lah bapak Ustadz ya uh, ya silakan saja pak kalau bapak mengatakan uh, banyak mu'alaf di seluruh dunia dan lain-lain. Bagi Katolik sih tidak perlu Katolik menampilkan berapa orang dalam setahun yang sudah pindah agama memeluk Katolik karena data-data Katolik itu lengkap, Pak Ustadz Ya, jadi apa namanya kalau dilihat ya, Pak Ustadz ya, Katolik itu tidak pernah memamerkan kalau ada seseorang yang pindah agama. Selalu berkata bahwa Beragama itu adalah hak, dan tidak ada satupun yang boleh ikut campur tentang pilihan seseorang menjadi agama apapun. Setiap tahunnya selalu saja, ya, di setiap paroki, di setiap gereja Katolik di seluruh Indonesia ini selalu banyak yang pindah agama. Pak Ustadz, tapi tidak pernah di-upload di media sosial kemudian untuk menjatuhkan agama lain karena apa? Memilih agama itu dari hati nurani. Lalu bapak menyinggung soal membagi Indomie, membagi sembako dan lain-lain. Eh, Pak Ustadz itu harus bisa memetakan, memetakan kekristenan itu seperti apa. Eh, yang bapak singgung itu adalah kelompok-kelompok tertentu saja. Tidak semua kekristenan melakukan itu. Ya saya tidak me tidak menutupi bahwa bahwa eh, tidak ada yang melakukan ya Pak Ustadz ya. Ada yang melakukan Pak Ustadz. Tapi tidak semua. Tidak semua Protestan, tidak semua Katolik melakukan itu, atau bahkan Katolik tidak ada melakukan itu, dan tidak semua Protestan melakukan itu. Mereka biasanya adalah kelompok-kelompok kecil, atau bisa dikatakan, sempalan-sempalan eh, kecil saja yang eh, melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Sementara itu, kalau Katolik mengadakan, misalnya, donor darah, donor darah masal, membagi sembako masal, tidak ada itu iming-iming nanti uh, ya udah kalau kamu nanti saya kasih sembako kamu pindah ya nggak ada pak ustad bahkan kalau masuk katolik pak ustad itu harus mengikuti 48 kali pertemuan untuk belajar katekisasi jadi nggak langsung begitu pak hari ini dia mengatakan saya ingin jadi katolik langsung dibaptis tidak ada begitu kira-kira kurang lebih dalam pertemuan setiap hari minggu sekali pertemuan setiap minggu berarti dihitung 48 kali kira-kira Seseorang yang mau menjadi Katolik, dia harus ikut belajar dulu 48 kali pertemuan. Kalau dihitung-hitung, 48 kali pertemuan itu kira-kira setahun. Karena sekali seminggu. Ya, kira-kira setahun atau nggak nyampe lah ya. Tapi harus mengikuti secara rutin. Itu pun Pak Ustadz, kalau dia tidak mau setelah mengikuti semua keseluruhan proses itu lalu dia eh, pada akhirnya saya tidak mau menjadi Katolik. Ya udah, tidak ada yang memaksa. Bahkan ditanya kepadanya, kamu sudah siap menjadi Katolik? Itu Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu jangan, jangan hanya melihat segelintir yang melakukan hal-hal uh, semacam itu. Karena tidak, ya bisa dikatakan kalau saya kasih kasih dalam persen ya hanya satu persen yang bisa yang melakukan hal-hal begitu. Mungkin mungkin tidak sampai satu persen, ya. Nah, kalau menjadi Katolik terutama atau menjadi Protestan mainstream, Protestan dalam arti di sini adalah Lutheran ataupun GKI atau apa, mereka ada Katekisasi juga. Jadi seperti tadi di Katolik ada 48 kali pertemuan. Kalau di teman-teman Protestan saya kurang tahu jumlahnya berapa kali. Jadi Pak Ustad, uh, saya tuh merasa gimana gitu loh. Uh, kok sepertinya saya melihat kekhawatiran Pak Ustadz ini, justru sebaliknya, loh. Bapak ini kan menuduh-nuduh begini-begini. Begini, saya itu justru dari ucapan Bapak Ibu itu, Bapak terlihat khawatir gitu, loh. Terlihat khawatir, kenapa uh, sepertinya ada yang Bapak sembunyikan dalam diri Bapak? Nah, yang Bapak sembunyikan dalam diri Bapak itu, Bapak tidak menampilkan data yang sebenarnya. Faktanya be begini, Pak, saya tampilkan kepada Bapak. Ya faktanya seperti ini ya ini fakta yang terjadi di Eropa ya begitu banyak orang-orang yang um, apa namanya itu yang mengungsi dari Timur Tengah itu justru mereka banyak yang pindah banyak yang pindah menjadi entah menjadi Protestan entah menjadi Katolik itu banyak Pak nah ini salah satunya ya ini contoh saja gitu loh uh, daripada bapak uh, saya lihat kegundahan hati bapak itu ya. The crisis showing no sign of easing in the EU, a new trend is gaining ground: that of more Muslim refugees converting to Christianity. Some churches across Europe report mass baptisms being carried out. Trinity Church in Berlin says its parish has recently grown to 700, mostly due to Muslim converts. In Hamburg. 80 Muslim refugees from Iran and Afghanistan were baptized last week. In Austria, just in the first three months of this year, there have been 300 applications for adult christenings, and the majority of them are refugees. And an Anglican church in the UK says its weekly service attracts over 100 people, almost all of them are migrants. I have been spat on, told that I have betrayed Islam. But through what I've learned, I can forgive them. I'm easily spotted as a Christian in a refugee center. I see myself as a missionary and telling people about Jesus. Since I became a Christian, I fear no one. Für Muslime spielt Religion anders als für Westeuropäer eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben. Viele kommen mit dem Vorsatz nach Deutschland, hier habe ich Freiheit, meine Religion selber zu wählen und ich möchte eine Religion der Freiheit wählen. Für viele Iraner, die ich getauft habe, ist das Christentum die Religion der Freiheit. Ich bin werde ganz gut am Ende. Ich bin mir jetzt ganz sicher, weil ich weiß jetzt, Jesus, Jesus würde mich retten von dieser ganzen Problematik, die ich bis jetzt habe, bis vorhin. Ich hätte eine keine Weg bis ich Jesus zu finden Und jetzt ist jetzt mein Jesus mein Weg. Und du merkst. Oke itu hanya salah satu video saja nanti eh, di bagian tertentu saya nanti Tampilkan juga ya video dari Ustadz yang ada di Afrika ya oke eh, kemudian tadi Pak Ustadz sempat menyinggung bahwa eh, perkembangan umat Katolik di Polandia itu menurun Nah sekarang kita eh, melihat video dari Katolikku keren tapi saya pesan kepada teman-teman yang ada di live chat dan yang mengikuti channel saya: "Jangan lupa dukung channel Katoliku Keren, supaya kita semua mendapatkan ide-ide data-data dari beliau, dan semakin semangat beliau ini, seorang anak muda yang luar biasa. Oke, kita akan dengarkan bagaimana perkembangan umat Katolik di Polandia." Salve, sahabat katolik keren. Selamat datang di negara Polandia. Negara yang merupakan negara yang dulunya adalah negara komunis yang tumbang menjadi negara katolik yang kental di Eropa, bahkan merupakan negara katolik yang paling militan di negara Eropa. Seperti apa sih kehidupan umat katolik di negara Polandia? Langsung saja kita akan jelajah umat katolik episode Polandia. Satu sejarah. Sejarah masuknya agama Katolik ketika Polandia secara resmi menjadikan agama Katolik pada tahun 1966 sebagai agama resmi negara. Gereja Katolik telah memainkan peran agama, budaya, dan politik yang penting di negara Polandia. Penduduk Polandia yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen Katolik bertujuan untuk membedakan budaya dan kebangsaan Polandia dari negara tetangga seperti Jerman terutama wilayah Jerman bagian timur dan utara yang sebagian besar beragama Kristen Protestan aliran Lutheran dan negara-negara di Eropa Timur yang beragama Kristen Ortodoks. Hal ini menjadikan Polandia sebagai negara dengan jumlah umat Katolik terbesar di Eropa Timur. Selama masa penindasan asing di Polandia, Gereja Katolik adalah penjaga budaya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kelangsungan hidup nasional dari negara Polandia. Misalnya, biara Polandia di Sestokowa yang berhasil menahan pasukan pengepungan dalam invasi Swedia ke Polandia pada abad ke-17. Hal ini menjadi simbol perlawanan nasional terhadap pendudukan. Pembentukan resim komunis yang dikendalikan oleh Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua memungkinkan gereja katolik untuk terus berjuang melawan resim komunis. Pada tahun 1939, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada salah satu biarawati katolik asal Polandia yang kemudian menjadi santa yaitu Santa Faustina. Dalam penampakan ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai sang kerahiman ilahi yang artinya Allah yang berbelas kasih kepada dunia. Suster Faustina yang bertugas di Keuskupan Pplok salah satu keuskupan di Polandia menyatakan bahwa ketika dia berada di kamarnya pada malam hari Minggu 22 Februari tahun 1931 Yesus menampakkan diri kepadanya sebagai raja belas kasih Ilahi Suster Faustina menulis, Tangan kanan Yesus diangkat sebagai tanda berkat, dan tangan lainnya menyentuh dada Yesus. Ada dua sinar terpancar dari dada Yesus: sinar merah dan sinar putih. Yesus menjelaskan arti dua sinar itu pada Suster Faustina: merah adalah lambang dari darah Yesus, putih adalah lambang air lambung Yesus. Hal ini seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes, yang mencatat bahwa saat Yesus disalibkan, lalu seorang prajurit menikam lambung Yesus hingga keluar darah dan air. Hanas bab 19 ayat 34 Lukisan kerahiman ilahi karya Kazimirovsky pertama kali ditampilkan di depan umum pada pasca 25 sampai 28 April 1934 di Polandia. Misa pertama dengan gambar kerahiman ilahi dirayakan oleh Pastor Mikhail Sopoko di Vilnius, negara Lituania pada 28 April 1935 atau pada Minggu Pasca kedua. Barulah pada tahun 1992 Tata Suci Vatikan mengakui penampakan Yesus ini sebagai mujizat dan menetapkan Pesta Kerahiman Ilahi sebagai Pesta Universal yang dilaksanakan oleh seluruh gereja katolik di dunia yang jatuh secara tetap pada Minggu Pasca kedua. Karena itulah, pada hari Minggu inilah gereja katolik sedunia merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Banyak mujizat yang terjadi terutama rahmat Kristus bagi negara Polandia hingga terbebas dari komunis Soviet dan berubah total menjadi negara katolik yang kental. Mulailah tersebar tentang Yesus Sang Kerahiman Ilahi ini sampai masuk ke Indonesia, termasuk devosi koronka kepada Yesus Kerahiman Ilahi, di mana Yesus berpesan kepada Santa Faustina setiap jam 3 sore mempersembahkan dunia kepada belas kasihnya sebagai tanda sili, penebusan dan tobat melalui doa koronka ini. Gambar ini kemudian dihormati di seluruh gereja katolik di dunia, dan juga sudah banyak gereja katolik yang mentah-tahkan gambar kerahiman ilahi ini di altar gereja. Pada tahun 1978, Kardinal Polandia Karol Wojtyla terpilih sebagai pemimpin Gereja Katolik dunia ke-264 asal Polandia dan memakai nama pelindung Paus Jonas Paulus II. Paus Yohanes Paulus II memperkuat ikatan gereja dan negara serta melakukan berbagai pertemuan untuk menghadapi rezim Soviet. Rezim komunis di Polandia akhirnya runtuh pada akhir tahun 1990 berkat doa dan perjuangan umat Katolik Polandia. Polandia akhirnya menjadi negara yang merdeka dari negara komunis Uni Soviet menjadi negara Republik Polandia. Pada tahun 2005, Paus asal Polandia yaitu Paus Jonas Paulus II menutup usia dan berbahagia bersama para kudus di surga. Ia juga terkenal sebagai sosok Paus asal Polandia yang penuh semangat berevangelisasi serta berkontribusi dalam perdamaian dunia. Tak mengherankan saat misa pemakaman Paus di Vatikan, banyak tokoh dunia dari berbagai negara dan berbagai agama hadir. Pada tahun 2011 ia dibeatifikasi menjadi beato dan hanya dalam tiga tahun kemudian, yaitu 2014, ia dikanonisasi menjadi santo, yaitu Santo Yohanes Paulus II. Hal ini semakin menanamkan kebanggaan dan kegembiraan pada rakyat Polandia atas sosok kudus Paus Yohanes Paulus II. Pada tahun 2013, Paus Franciscus mengumumkan bahwa Hari Orang Muda Katolik Sedunia Pertemuan Religius Kaum Muda Terbesar di Dunia akan diadakan di Krakow, Polandia pada tahun 2016. Hal ini disambut baik oleh umat Katolik Polandia. Jutaan orang Katolik dari berbagai negara hadir menyemarakan World Youth Day ini termasuk Indonesia. Kini, umat Katolik Polandia terus berkontribusi membangun bangsa dan gereja serta terkenal sebagai negara Katolik paling militan dan kuat di Eropa, menjadi panutan bagi beberapa negara Eropa lainnya yang semangat menggereja menurun di abad 21 ini. 2. Wilayah Gerejawi Statistik Gereja Katolik Polandia tahun 2018, wilayah gerejawi dari umat Katolik Polandia dapat kita bagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama untuk ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia terdiri atas 42 keuskupan. Kemudian ada ritus Timur, khususnya ritus Timur Bizantin dalam gereja partikular Yunani Ukraina terdiri atas tiga keuskupan. Kemudian ada ritus Timur tanpa ordinari atau sebuah wilayah gerejawi untuk seluruh ritus Timur tanpa melihat ritus dari mana, yaitu satu ordinaria Timur. Statistik Gereja Katolik Polandia tahun 2018, umat Katolik Polandia tersebar di 10.397 paroki, 10 kali lipat dari jumlah paroki di Indonesia yang hanya berjumlah 1.400 paroki. 3. Petugas pastoral Statistik Gereja Katolik Polandia tahun 2018, petugas pastoral sebagai berikut. Untuk ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia terdiri atas 28.774 pastor, 21 diakon, 7.709 frater, dan 19.026 suster. Untuk ritus timur, khususnya ritus timur Bizantin, dalam gereja Katolik Yunani Ukraina terdiri atas 101 pastor, 5 diakon, 7 frater, dan 80 suster. Sehingga total petugas pastoral yang melayani umat Katolik di negara Polandia mencapai 55.735 petugas pastoral. 4 umat. Demografi agama penduduk Polandia sebagai berikut. 93% penduduk Polandia merupakan Kristen Katolik atau umat Katolik, 3% merupakan ateis, 3% tidak dijawab dan 1% merupakan Kristen non-Katolik yaitu Ortodoks, Anglikan dan Protestan. Kita masuk pada kekristenan di negara Polandia. Polandia terkenal sebagai negara Katolik yang kuat. 94% dari penduduk Polandia merupakan umat Kristen. Komposisi kekristenan di negara Polandia sebagai berikut. 99% dari penduduk Kristen Polandia merupakan anggota Gereja Katolik dan 1% sisanya merupakan non-Katolik. Kita masuk pada kekatolikan di negara Polandia. Data statistik Gereja Katolik Polandia tahun 2018, umat Katolik Polandia mencapai 32.953.964 umat dengan jumlah petugas pastoral mencapai 55.735 petugas pastoral sehingga jika dijumlahkan maka populasi Katolik di negara Polandia mencapai 33.9699 umat dan Polandia masuk sebagai negara dengan jumlah umat Katolik terbesar masuk 10 besar di dunia. Adapun, dari 33 juta populasi Katolik ini mencakup 94,7 persen dari penduduk Polandia, di mana penduduk Polandia berjumlah 34,9 juta orang. Histori dari persentase umat Katolik terhadap penduduk Polandia sebagai berikut. Di tahun 2005, sebanyak 88 persen penduduk Polandia menyebut dirinya sebagai Katolik. Di tahun 2012, turun menjadi 87,2 persen Katolik. Di tahun 2015, naik sangat pesat dari 87,2 persen mencapai 92,9 Menyatakan dirinya sebagai katolik Hal ini karena semakin banyak penduduk Polandia yang beralih menjadi katolik Kemudian di tahun 2018 naik lagi menjadi 94,7% Yang merupakan anggota dari gereja katolik Adapun, dari 33 juta penduduk katolik di negara Polandia 99,8% diantaranya menggunakan ritus Latin Roma seperti Indonesia Dan 0,2% menggunakan ritus Timur khususnya Ukraina Selain itu, dari 33 juta umat, 42 persen dari umat Katolik Polandia hadir misa setiap minggunya. 18 persen umat Katolik Polandia hadir misa hanya sebulan sekali. 32 persen umat Katolik Polandia hadir misa setahun sekali saja. Dan 8 persen sisanya umat Katolik Polandia jarang bahkan tidak pernah hadir misa. Kita masuk pada gereja Katolik di negara Polandia yang begitu banyak dan indah. Beberapa gereja Katolik di negara Polandia sebagai berikut. Untuk gereja Katolik Polandia yang bersatu sebagai situs warisan dunia UNESCO ada 29 gereja. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Maria Krakow. Kemudian, Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yohanes Pembaptis Warsawa, dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yohanes Toron. Kita masuk pada gedung gereja Polandia yang berstatus sebagai situs peziarahan nasional negara. Ada enam gereja, beberapa di antaranya sebagai berikut. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Santo Mikael dan Santo Florian Warsawa. kemudian Gereja Katolik, Paroki Basilika Keluarga Kudus Cestokova. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Basilika Bunda Kita Lihen. Kemudian gereja katolik yang berstatus sebagai basilika ada 155 gereja, dua diantaranya sebagai berikut. Ada gereja katolik paroki basilika Santo Yohanes Pembaptis Roklau. Dan yang terakhir gereja katolik paroki basilika Santo Yohanes Pembaptis Persemisal. Kemudian yang terakhir gereja katolik yang bersatu sebagai katedral di negara Polandia pusat dari keuskupan ada 76 gereja Beberapa di antaranya sebagai berikut, ada Gereja Katolik, Paroki Katedral, Kristus Raja, Katowice. Kemudian Gereja Katolik, Paroki Katedral, Santo Petrus, dan Paulus Legnica. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Yunani Ukraina Olstein Dance, di mana gereja ini menggunakan ritus timur, khususnya ritus timur Bizantin Gereja Katolik Yunani Ukraina. dan yang terakhir Gereja Katolik Paroki Katedral Ordinariat Militer Warsawa. Nah, di mana gereja ini merupakan pusat dari umat Katolik yang berlatar belakang militer. Jadi, pusat mereka itu ada di sini. Apalagi Polandia terkenal juga sebagai negara yang memiliki pasukan militer yang besar di dunia. Ya, sahabat Katolikku keren, itulah dia jelajah umat katolik di negara Polandia. Wow, luar biasa ya. Negara komunis itu akhirnya tumbang menjadi negara katolik yang kental karena Yesus, sang kerahiman ilahi, datang mengunjungi negara Polandia melalui Santa Faustina. Semoga kiranya negara asal dari tempat Yesus menamakan diri sebagai Sang kerahiman ilahi ini semakin terus bertumbuh dan terus semakin militan untuk menjadi terang dan berkat bagi Eropa. Sekian dan terima kasih. Dan Oke Bapak Ibu itu data dari saudara kita Katolikku keren yang videonya bisa Bapak Ibu tonton di uh, channel Katolikku keren uh, itu sangat uh, memberi informasi kepada kita dan mudah-mudahan Bapak Ustadz tadi terus optimis dengan apa yang dia ucapkan dalam video itu Nah itu tadi data yang disampaikan yang telah di sampaikan oleh saudara kita dari Katolik Ukraine, dan data itu saya lihat sumber-sumbernya tadi juga cukup uh, valid, dan um, boleh juga uh, Bapak Ustadz dalam video yang kita lihat tadi, boleh saja, uh, dia terus optimis dan lain sebagainya, silakan saja, tidak apa-apa. Nah Bapak Ibu kita lihat uh, beberapa media juga yang memberi informasi kepada kita tentang jumlah umat Katolik di dunia, kalau tadi Polandia dan lain-lain ada beberapa lagi yang mungkin bisa saya tampilkan ya saya tidak akan tampilkan lagi video dari Pak Ustadz tadi tapi saya mencoba membuka beberapa informasi ya di media sosial di apa namanya itu di website-website yang mengambil sumber dari beberapa informasi dari Vatikan kita bisa lihat ini, uh, ya. Oke, okay, ini daftar uh, data statistik: jumlah umat Katolik meningkat, jumlah kaum religius menurun. Ini ditulis tahun 2020, 28 Maret 2020, berarti uh, sekitar uh, waktu terjadi pandemi, lah ya. Ini ditulis, ya. Nah mari kita lihat di sini jumlahnya seperti apa. Saya tampilkan. Nah ini saya ambil dari katoliknews.com. Eh, di dalam tulisan ini eh, di, yang dikutip itu memang dari data-data yang kita punya Anuario, eh, Anuario Pontificio, ya. Laporan terbaru, ya ini tahun 2020 ya Bapak-Ibu ya, laporan terbaru yang dirilis Vatikan perihal jumlah umat Katolik di seluruh dunia menunjukkan adanya peningkatan, sementara jumlah kaum religius mengalami penurunan. Nah, lalu penulis dari Katolik News ini, laporan dalam buku berjudul Anuario Pontificio 2020, yaitu merupakan buku tahunan Vatikan Merekam data statistik antara lain antara 2013 sampai 2018 berdasarkan angka-angka yang valid hingga 31 Desember 2018. Nah, berarti ini datanya adalah data yang e, mencatat dari 2013 sampai 2018 ya Bapak Ibu ya. Berarti 2019, 2020, 2021 dan 2022 masih belum. Nah, nanti kita lihat di, 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 website yang lain perkembangannya ya. Nah, dikatakan di sini jumlah umat Katolik yang dibaptis dilaporkan meningkat 6 persen. Dilaporkan meningkat 6 persen antara 2013 dan 2018 yang mencapai 1,33 miliar atau hampir 18 persen dari populasi global. Demikian menurut statistik itu. Dan di sini ada sedikit dirinci ya, Wilayah dengan proporsi tertinggi umat Katolik menurut laporan itu adalah di Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan 63,7 Katolik per 100 penduduk, diikuti oleh Eropa dengan 39,7 Katolik, Oseania dengan 26,3 dan Afrika dengan 19,4 Katolik untuk setiap 100 penduduk. Oke. Okay. Itu informasi dari yang kita dapatkan di sini. Kemudian eh, diceritakan tentang presentase di Asia. Asia memiliki presentase terendah umat Katolik dalam populasi umum, yaitu 3,3 Katolik untuk setiap 100 penduduk. Sementara itu, jumlah uskup juga dilaporkan terus meningkat pada tahun 2018 mencapai 5.337 naik menjadi 5173. Oke, okay. pada tahun 2013. Lalu di sini diceritakan tentang kaum religius ya. Laporan yang sama yang dirilis pada 25 Maret menunjukkan bahwa jumlah kaum religius pria dan wanita di dunia saat ini mengalami penurunan ya. Ini bukan mengalami penurunan umatnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kaum religius yang memilih untuk menjadi pastor atau menjadi uh, suster atau menjadi uh, kaum religius ya biarawan biarawati uh, sementara ya di sini dikatakan jumlah bruder di Asia dan uh, di Afrika dan Asia itu meningkat ya jumlah bruder di seluruh dunia mengalami penurunan ya jadi kalau memakai perhitungan global itu mengalami penurunan tetapi uh, kalau memakai perhitungan negara di Afrika dan Asia itu meningkat Oke. Okay? Nah, selama periode yang sama ya, jumlah religius wanita turun 7,5% secara global demikian menurut laporan itu. Dan laporan itu juga menyatakan bahwa sementara jumlah total imam diosesan dan religius di seluruh dunia sedikit meningkat sebesar 0,3% pada periode 2013 dan 2018. Jumlah keseluruhannya tampak akan mengecewakan gitu ya. Kalau dihitung secara global Nah Eropa disebut menunjukkan penurunan lebih dari tujuh persen pada 2018 saja, sementara penurunan di Oseania sedikit di atas satu persen. Namun peningkatan imam itu justru terjadi di Afrika. Nah tadi bapak tadi kan di dalam videonya dia mengatakan uh, Afrika itu sekarang sudah menjadi penganut agamanya Pak Ustadz Suharsono katanya dia. Uh, tapi uh, sebenarnya ada satu video lagi nanti, tapi saya belum izin ya, eh, apa namanya dari channel namanya ini channel angka dada dan data channel ya. Di sini dia juga memuat populasi eh, kekristenan di Afrika ya. Nah eh, di Afrika justru ya 14,3 persen imam Afrika yang meningkat 14,3 persen imam di Afrika dan 11 persen di Asia selama 2013-2018. Ya, sementara jumlah di Amerika Utara dan Selatan itu tetap. Oke, buku tahunan itu juga mengatakan bahwa jumlah diakon permanen berkembang pesat, mencatat peningkatan yang signifikan dari 43, eh, 43.195 pada 2013 ya, mencapai 47.504 pada 2018. Oke, ini yang kita peroleh dari Catholic News yang mengutip dari uh, data tahunan laporan uh, umat Katolik. Nah, sekarang kita lihat dari dari media yang lain. Ini untuk sebagai pembanding saja, ya. Tadi yang ditampilkan adalah uh, dari tahun 2013 sampai 2018. Oke, sekarang kita lihat uh, di media yang lain yang menampilkan uh, dengan tahun-tahun yang berbeda. Uh, pertama-tama kita lihat dari sini dulu, yaitu dari uh, katoliku.com katoliku ya sensus uh, Vatikan agama Katolik tumbuh uh, di mana-mana ya kecuali uh, di Eropa itu stagnan ya di Eropa stagnan tidak terlalu banyak perubahan tetap uh, demikian oke okay, sekarang kita lihat bagaimana informasi di sini kapan ditulis Ternyata ditulis 24 Oktober 2021. Tadi 2020, sekarang di akhir-akhir 2021 ditulis ya informasinya. Nah, kita lihat apa yang disampaikan di sini. Oke. Saya akan besarkan ya. Oke. E, sebuah sensus Vatikan yang dirilis menjelang Hari misi sedunia mengungkapkan semakin banyak umat Katolik yang sering disebut Paus Fransiskus sebagai pinggiran global, bahkan ketika jumlah orang percaya terus berkurang di Eropa, ya. Tadi sudah saya katakan di Eropa itu stagnan. Nah, jumlah umat Katolik di dunia tumbuh, ya. Tumbuh lebih dari 15 juta dari 2018 hingga 2019. Oke, demikian menurut sensus oleh Kantor Berita Vatikan Fides yang diterbitkan pada hari Kamis 21 Oktober 2021. Oke, Bapak Ibu, ini globalnya meningkat eh, dari tahun 2018 sampai 2019 itu meningkat 15 juta. Oke, 15 juta dan diperoleh dari laporan Fides eh, salah satu sensus yang dipunyai oleh gereja katolik uh, kemudian bagaimana uh, dengan benua-benua di belahan dunia dikatakan begini peningkatan ini berlaku di semua benua kecuali di eropa ya yang mengalami penurunan jumlah umat katolik hampir 300 ribu menurut survei tersebut nah jadi bapak ibu uh, ini tidak berarti ya di seluruh eropa itu katolik sudah tidak ada atau Katolik itu sudah sama sekali sudah bangkrut, sudah runtuh, gitu ya. Ini baru 300 ribu. Sementara peningkatan global itu berbeda. Oke, dan kita lihat lagi. Data tersebut dirilis menjelang hari misi sedunia ke-95 yang akan dirayakan pada hari Minggu di keuskupan-keuskupan di seluruh dunia setelah jeda satu tahun yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Menurut sensus yang dilakukan setiap tahun di antara umat Katolik, umat Katolik mewakili 17,7 persen dari populasi global pada tahun 2019. Ketika Katolik memperoleh pengikut di Afrika, Amerika, dan Asia, sementara jumlah gereja berkurang di Eropa. Nah, jumlah gereja eh, berkurang, tapi umatnya juga ada yang berkurang, Bapak Ibu. Ya, kebebasan untuk memilih beragama apapun, ya. Tetapi tidak pernah menurun jumlahnya, karena secara global di negara-negara lain meningkat. Ya, oke, um, kemudian disampaikan di sini, ya, coba kita lihat lagi. Sementara jumlah imam Katolik telah tumbuh secara keseluruhan, Eropa telah mengalami penurunan klerus yang konsisten, di mana jumlah umat beriman, per imam tumbuh menjadi lebih dari 3.245 dibanding satu nah selama, selama tujuh tahun berturut-turut jumlah saudara dan saudari seagama telah menurun di mana-mana dengan Afrika sebagai satu-satunya pengecualian ya jadi Afrika justru berkembang ya suster-suster seagama mengalami penurunan paling tajam ya 11.562 anggota maksudnya bapak ibu banyak suster-suster eh, apa namanya eh, panggilan untuk menjadi seorang suster menurun ya oke tapi bukan berarti itu artinya menurun eh, apa namanya, kekatolikan dan tidak seperti yang disampaikan Pak Ustadz Suharsono tadi. Eh, sebentar lagi akan akan runtuh katolik. Nah, para seminaris yang belajar menjadi imam juga menyusut secara global. Terutama di seminari-seminari kecil untuk orang-orang berusia antara 11 dan 18 tahun. Ya, uskup berkurang 13, sekarang berjumlah 5.364 secara global. Oke, okay. oke baik kita lihat lagi ini ada um, apa namanya tulisan selanjutnya baik oke lalu sementara anggota klerus mengalami penurunan tajam di seluruh dunia dan jumlah misionaris awam tumbuh secara signifikan terutama di Amerika dan Afrika dengan hanya sedikit penurunan di Asia Katekis melihat melihat jumlah mereka berkurang 2.590 dengan Amerika dan Eropa mencatat penurunan tertinggi. Oke, okay, itu kita harus mengakui ya. Oke, okay, data Vides mencakup semua umat Katolik hingga 31 Desember 2019. Ya, mengingat pandemi COVID-19 dan penutupan serta kematian kematian yang terjadi dalam umat Katolik. Ya, para ahli pada konferensi pers pada hari Kamis mengakui. Jumlah mungkin telah berubah secara substansial selama tahun 2020, ya, karena ada kematian, ya, karena COVID-19. Kemudian dekristenisasi, Uskup Agung Giovanni Pietro, ya, Presiden Lembaga Misi Uskup eh, Kepausan, membahas tantangan dalam mengumpulkan semua data, terutama selama masa pandemi ini, sementara mengakui dekristenisasi terbukti. Toso menambahkan bahwa di bawah permukaan ada komunitas Kristen baru dan hidup yang berkembang bahkan di Eropa jadi yang tadinya banyak orang yang hanya mengupload atau memblok up bahwa di Eropa itu menurun ternyata eh, ada juga yang justru berkembang gitu ya eh, di sana itu ya eh, kelompok eh, apa namanya komunitas kristen-kristen yang lain itu ada yang berkembang dan ada yang masih ada gitu, tidak seperti yang disampaikan dan di media-media Indonesia itu uh, sudah sama sekali tidak ada gitu, atau sama sekali runtuh seperti ucapan Bapak tadi ya. Uh, kemudian uh, ini pernyataan dari Uskup tadi, saya pikir akan perlu untuk menerapkan kursus untuk pembinaan Kristen untuk membantu umat beriman lebih memahami Katolik katanya. Nah, oke, okay. kita lihat lagi. Dalam sebuah pesan yang ditampilkan pada konferensi pers dan ditulis pada bulan Januari, Paus Franciscus mengatakan pandemi telah membawa ke permukaan dan memperkuat rasa sakit, kesendirian, kemiskinan, dan ketidakadilan yang dialami oleh begitu banyak orang. Itu telah membuka kedok rasa aman kita yang salah dan mengungkapkan kehancuran dan polarisasi yang diam-diam tumbuh di tengah-tengah kita. Nah ini e, membahas soal kepedulian ya. Yang paling lemah dan rentan menerima beban pandemi kata Paus ketika dunia menyaksikan negatif yang tumbuh yang menghambat harapan. Terlepas dari tantangan ini Paus Fransiskus mengatakan, panggilan untuk misi bukanlah sesuatu dari masa lalu dan dunia membutuhkan misionaris yang bersedia untuk pergi ke pinggiran dunia kita sebagai pembawa pesan dan agen belas kasih. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat Ya, oke. Okay. Ya, berbicara pada konferensi itu, ya, Kardinal Luis Takle dari Filipina yang mendorong umat beriman untuk menjadi misionaris yang didorong oleh belas kasih dan harapan, menyebutkan pengalamannya tinggal di Asia di mana umat Katolik mewakili minoritas populasi. Kardinal memperingatkan bahwa jika kita menyimpan iman untuk diri kita sendiri, kita akan menjadi menjadi lemah dan jika kita mempertahankan iman kepada sekelompok kecil itu mungkin menjadi kelompok elit. Sebaliknya, lanjutnya orang Kristen dan misionaris dipanggil untuk menjangkau semua bangsa, ruang geografis dan eksistensial. Takle telah mengepalai Konferensi Vatikan untuk evangelisasi umat sejak 2019 dan memegang beberapa posisi penting di Vatikan yang telah membuat banyak pengamat mempertimbangkan kardinal uh, Papa Bayr ini. Yang berarti calon yang mungkin akan terpilih ke depannya sebagai paus pada konklav. Oke, itu informasi dari katoliku.com. Oke, sekarang kita lihat informasi yang lain sebagai pembanding. Katoliku.com itu tadi menulis dan isinya membahas tentang jumlah umat katolik kurang lebih pada tahun 2019. Oke, Oke, sekarang kita lihat media yang lainnya yang membahas kurang lebih mendekati 2021. Itu ya. Hmm, kita lihat dari media Hidup Katolik, oke. Media Hidup Katolik ditulis 19 Oktober 2020. Oke, kita lihat. Ya. Oke. Baiklah. Sekarang saya turunkan lagi kita baca lagi. Oke. Jumlah jumlah umat Katolik di seluruh dunia meningkat hampir 16 juta dalam setahun menjadi 1,33 miliar menurut statistik yang disorot oleh Vatikan menjelang Minggu Misi sedunia tahun 2020. Oke, okay. berarti ini dokumennya atau datanya lebih berbicara berbicara data pada tahun 2020 ya, 1,33 miliar. Angka-angka yang dibagikan oleh Vdes News Service 16 Oktober menunjukkan bahwa ada 15 juta 716.000 umat Katolik lebih banyak pada akhir 2018 dan tahun terakhir di mana jumlahnya dihitung dibandingkan dengan 2017. Ini membuat jumlah umat Katolik secara keseluruhan menjadi 1 miliar 328 juta 993 ribu dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkisar 1 miliar 313 juta 278 ribu orang. Lebih lanjut ya, CNA ya pada 16 Oktober itu menjabarkan ya menjabarkan pertumbuhan itu tersebar di semua benua yang berpenghuni dengan peningkatan 94.000 di Eropa atau eh, kemudian 9,2 juta di Afrika, 4,5 juta di Amerika, 1,8 juta di Asia dan 177.000 di Oseania. Fides mencatat bahwa ini adalah tahun ketiga secara berturut-turut jumlah umat Katolik di Eropa meningkat. Oke, Pak Ustadz Suharsono, ini eh, tahun 2020 ya, informasi ini ya. Eh, Mudah-mudahan optimisme Bapak terus meningkat ya. Oke, kemudian Katolik di Eropa dikatakan di sini meningkat ya. Oke, namun presentase umat Katolik di dunia tetap tidak berubah di angka 17,73 persen yang berarti bahwa jumlah umat katolik meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi global yang lebih luas. Fides, yaitu layanan informasi perhimpunan misi kepausan sejak 1927 menyajikan data statistik setiap tahun menjelang Minggu Misi Sedunia yang berlangsung pada Minggu 18 Oktober Angka-angka tersebut diambil dari Anuarium Statisticum Ecclesia atau buku tahunan statistik gereja yang diterbitkan 25 Maret. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah imam di seluruh dunia juga turun pada tahun 2018 menjadi 414.065 dengan Eropa mencatat penurunan terbesar diikuti oleh Amerika, Afrika, Asia, dan Oseania, semuanya melaporkan jumlah pertumbuhan imam yang lebih tinggi. Oke, okay. secara keseluruhan ada sedikit peningkatan jumlah imam diosesan dan penurunan jumlah imam religius. Jumlah umat Katolik per imam ya sedikit meningkat dengan rata-rata global 3.210. Sementara jumlah uskup di dunia menurun dari tahun ke tahun menjadi 5377. Diakon permanen terus bertambah mencapai mencapai 14 mencapai mencapai 47.504. Dengan kenaikan tersebut terbesar tercatat di Amerika dan Eropa. Oke, selanjutnya jumlah kaum religius laki-laki sedikit menurun mencapai 50.000 941, sedangkan jumlah religius perempuan turun 7.249 menjadi 641.661 dan jumlah remaja putra yang menghadiri seminari kecil menurun untuk tahun ketiga berturut-turut menjadi 100.000 ya 164 oke okay. Tetapi jumlah yang menghadiri seminari besar naik menjadi 115.880. Kemudian Fidesz juga melaporkan bahwa gereja Katolik di seluruh dunia mengelola 73.164 taman kanak-kanak, 103.146 sekolah dasar, dan 49.541 sekolah menengah gereja mengawasi 5192 rumah sakit 15.481 apotik 577 pusat untuk orang dengan penyakit Hansen ya atau eh, kusta 9295 Panti asuhan dan 15.423 Panti Jompo orang sakit kronis dan orang-orang cacat Oke, itu dari laporan hidupkatolik.com. Sekarang ini tahun 2020 tadi datanya. Sekarang kita lihat satu lagi laporan dari media yang uh, membuat tentang jumlah umat Katolik di dunia yaitu dari ya uh, sebentar Bapak Ibu ya. Oke dari tempusday.id. Oke, okay, tempusday.id juga memuat kita lihat ya jumlah umat Katolik di dunia bertambah dari tahun ke tahun tulisannya. Oke. Okay, kita lihat ya, ternyata isi dari media-media ini tidak jauh berbeda informasinya. Oke. Okay, Catholic New Agency ya, CNA pada 16 Oktober 2020. Nah, ini sama ini laporannya melaporkan bahwa jumlah umat Katolik di seluruh dunia meningkat hampir 16 juta. Oke, okay, Bapak Ibu, um, dari beberapa media yang saya baca tadi berkisar ya peningkatan itu 16, 16 juta ke 17 juta. Itu artinya bisa kita lihat keakuratan data-data itu. Ya, dengan demikian jumlah umat Katolik di dunia saat ini mencapai 1,33 miliar. Ini menurut statistik yang disorot oleh Vatikan menjelang misi uh, Minggu Misi uh, du, uh, Dunia, ya 2020. Nah sampai di situ saja bagian ini. Jadi data yang kita peroleh itu adalah uh, mentok pada tahun 2020 dan kita menunggu data-data uh, yang lainnya, ya, uh, yang akan uh, memberi kita informasi lebih jauh lagi. Nah. Uh, Bapak tadi dalam video juga mengatakan e, di Afrika itu mengalami penurunan, kata dia. Ya, e, tapi sebenarnya fakta-faktanya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Nah, e, saya tampilkan meskipun ini saya nanti belum izin ya kepada orang yang punya video ini tentang populasi yang ada di Afrika. Saya tampilkan ya dari e, channel Angka dan Data. Silakan Bapak Ibu subscribe. Channelnya itu juga memuat informasi tentang uh, kekatolikan dan beberapa informasi-informasi umum uh, Saya kira itu perlu kita uh, kembangkan ya channel semacam uh, ini uh, Mari kita lihat uh, apa yang disampaikan di dalam video uh, data dan channel ya Ini ya presentase populasi umat kristiani per negara di benua Afrika Oke okay. Mari kita lihat apakah tadi yang diomongkan oleh Bapak Ustadz itu benar atau tidak gitu ya itu aja sebenarnya yang mau saya uh, sampaikan baik kita dengarkan orang Indonesia itu sukanya ngapa-ngapain ada barengannya karena kalau bareng jadi lebih si oke kawan-kawan yang ada di live chat jangan lupa ya didukung ya channel angka data dan channel saya juga terima kasih kepada angka data data dan channel, meskipun saya belum menghubungi untuk saya izin, tadi saya hanya izin kepada eh, saudaraku pemilik channel Katoliku Keren, tetapi ini memberi kita informasi yang cukup luar biasa. Dari apa yang saya saksikan dari data-data eh, yang ditampilkan, ya kesimpulan saya perkembangan kekatolikan atau ataupun kristiani di Eropa uh, bukan di Eropa di Afrika justru meningkat tadi uh, mungkin Bapak Ibu melihat ya negara pantai gading ya uh, itu tadi ada gereja besar mirip seperti gereja di Vatikan ya itu ada perkembangan uh, terutama di wilayah Afrika uh, kekristenan atau baik itu Protestan maupun Katolik di daerah Afrika itu berkembang. Terutama Katolik di sini yang bisa menjadi rujukan pada kita adalah bahwa di beberapa negara Afrika seperti Pantai Gading dan lain-lain itu sudah berdiri gereja-gereja yang baru yang untuk menampung umat yang sudah jumlahnya begitu banyak, ya. Oke. Okay. Lalu Bapak Ustadz tadi juga menyinggung jumlah umat di Prancis. Ya, di Prancis, saya tidak putar videonya ini dari saudaraku Katoliku keren juga, tapi saya hanya menunjukkan saja. Ya, um, presentasenya. Nah, ini presentasenya. Mari kita lihat presentasenya, demografinya. Uh, Pak Ustadz, coba lihat di situ ya, presentasenya ya. Oke. Oke, coba lihat. Demografi agama penduduk Prancis 2018, Pak Ustadz ya. 72% Katolik, 10% ateis, 5% Islam. 4% Protestan, 2% Ortodoks, 1% Buddha, 1% Yahudi, 5% agama lainnya. Jadi, eh, Pak Ustadz Suharsono, eh, baiknya Bapak berpikir bagaimana mengalahkan ateis. Ateis itu 10% loh. Uh, jadi uh, ya uh, saya cukup senang sih uh, Pak Ustadz Soeharsono sudah menyinggung ini uh, dengan begini kan kita bisa uh, sampaikan gitu ya yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Uh, jadi saudara-saudaraku yang tadi saya ambil video videonya ataupun medianya uh, jika ada yang keberatan atau bagaimana boleh uh, di-chat, diberitahu ke saya ya. Saya pun eh, tidak monetisasi video ini juga nggak ada masalah ya. Maksudnya kalau saya ambil video-video saudaraku dan tidak menginginkan itu dimonetisasi monetisasi ataupun eh, telah dipasang apa namanya itu supaya berbagi, tidak ada masalah buat saya. Karena memang tujuan dari channel ini bukan tujuan eh, apa namanya 100% untuk eh, tujuan monetisasi gitu ya. 100% tujuannya eh, Ya, bisa 98 tujuannya untuk menyampaikan informasi tentang Katolik. Makanya, beberapa saat yang lalu saya katakan, "Saudara-saudaraku, kalau Anda mendownload video saya lalu mengupload ulang, silakan saja. E, ada satu channel namanya Bocah Roma, itu mengupload ulang video-video DGS official, dan saya tidak permasalahkan itu. Silakan saja diambil, itu ya." Pokoknya, intinya berguna untuk banyak orang, silakan. Oke, gitu. Uh, jadi, saya sangat senang hari ini dapat informasi yang cukup bagus dan banyak datanya, dan apa yang disampaikan di dalam video Bapak Ustadz Suharsono, mudah-mudahan beliau tetap optimis, uh, lain kali memakai data gitu ya, lain kali mendapat informasi yang lebih benar lagi ya, uh, sehingga tidak uh, terkesan sedang uh, mendongeng gitu ya. Nah, uh, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, live streaming saya sudah 2 jam uh, 03, ya. Uh, saya sebenarnya ingin berdiskusi dengan saudara-saudari, tetapi uh, pada sore hari ini, saya kira uh, tidak ada diskusi bersama dulu, ya. Uh, nanti, kalau malam hari ini, saya tidak ada kegiatan atau tidak pergi kemana-mana, uh, saya akan uh, live lagi dengan materi yang berbeda, ya, beberapa. Saya sudah punya video-video dari beberapa orang yang menyinggung Katolik lagi. Itu juga saya sudah kumpulkan, ya. Sudah saya kumpulkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kembali lagi saya pesankan pada teman-teman untuk mendukung semua channel-channel Katolik, ya, supaya terus menyampaikan, menyuarakan kebenaran, ya, dan meluruskan apa yang selama ini terindikasi sebagai hoax Seperti tadi dalam video tadi kita melihat apa ramalan-ramalan dari beberapa orang itu ya ternyata apa yang disampaikan itu tidak benar ya. Ternyata mereka menyampaikan data-data yang penuh dengan ramalan ya. Makanya tadi saya katakan ini bisa jadi kalau Mama Loren masih hidup bisa kalah dia. Ya. Jadi itu yang Uh, saya uh, sampaikan. Oke, okay, teman-teman yang ada di live chat, kalau anda punya channel lalu berkeinginan mengupload ulang video saya, bahkan berkeinginan memotong-motong videonya lalu bagian-bagian tertentu uh, mau diupload, silakan. Ini ini channel bocah Roma ini, video saya. Coba saya tunjukkan ya. Saya tidak pernah me melarang ya ini uh, untuk promosi sekalian ya, bocah bocah TV ya, bocah Roma TV kalau tidak salah namanya. Ini juga mengupload video-video saya. Sebentar, saya akan tampilkan uh, channelnya. Sebentar, mana ya? Bocah Roma TV. Hmm. Sebentar ya. Jadi uh, silakan saja disebarkan sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Uh, mungkin juga di download, misalnya untuk disampaikan ke teman-temannya, misalnya ada perkumpulan apa silakan saja, nggak ada hak cipta di situ, ya, nggak ada hak cipta dan saya tidak akan permasalahkan, ya, tidak akan permasalahkan sama sekali. Sebentar ya mana ya, kok channel Bocaroma TV kok nggak kelihatan nih? Bocaroma ada nggak ya di live chat? Coba komen kalau ada ya Bocaroma. Kok channelnya, channelnya nggak muncul ya di pencarian ya? Berarti ini Bocaroma ini belum memasang itu kunci kunci ketika orang mencari uh, mudah-mudahan nanti bocah Roma memasang ya jadi uh, apa namanya ketika orang mengetik di apa namanya di medsos ini kelihatan gitu uh, ini saya kok nggak ada ya sebentar ya bapak ibu ini adalah channel yang uh, mengupload video saya dan saya tidak permasalahkan oke okay? Ah ini saya tampilkan ya sudah muncul. Asalkan asalkan bapak ibu eh, apa namanya bermanfaatlah. Ah ini ini kan video di channel saya. Coba kita buka ya. Ah ini ini kan video saya ini. Nih. Oke. Ah ini saya tidak permasalahkan Silakan aja. Nah, ini video di channel saya diupload ulang tidak ada masalah ya Nah ini channelnya silahkan didukung kalau mau mendukung channelnya ya ini oke ini sudah ditonton 120 kali Oke bahkan di sini di bawahnya saya itu komen komen juga nah ini adalah video saya yang diupload ulang di channel bocah Roma TV silakan saja Bapak Ibu eh, me mendownload Ya, mere upload silakan. Oke, okay? baik. Uh, itu saja untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa siapapun yang mengupload video saya uh, tidak akan saya permasalahkan. Pokoknya intinya yang mendukung evangelisasi di uh, media sosial ini saya uh, akan dukung. Ya, silakan diri upload. Bahkan uh, seperti yang ditawarkan beberapa teman ya uh, di live chat ini untuk dipotong-potong. Uh, saya berharap sih ada channel yang memuat seperti Lovely mengatakan tadi dia akan men, uh, melakukan itu. Saya harap uh, Lovely menjawab apa yang teman-teman berita beritahukan ya mereka mengatakan pagea uh, atau dekia Sofisial tolong dipotong-potong karena terlalu panjang. Oke, okay, jadi uh, bolehlah uh, nanti kalau ada yang mengupload ulang dipotong-potong videonya supaya uh, lebih mudah lagi. Oke, okay. uh, saya punya media sosial-sosial yang lain ya, Bapak Ibu. Tapi saya masih belum apa namanya belum uh, muat ya konten-konten yang ada di YouTube. Saya belum belum muat. Uh, nanti kalau saya ada waktu pasti saya akan muat di sana. Contohnya di TikTok, uh, snack video ada ya. Saya ada snack video. Uh, kemudian ada media-media yang lain ya yang uh, lebih milenial ya. Uh, kedepannya saya rencana memang saya akan muat di, di, di apa entah itu di TikTok, entah itu di uh, snack video saya. Uh, nanti saya akan memuat itu, ya. Oke. Okay. Nah teman-teman juga sama, boleh ya memuat video saya di snack video, kemudian di uh, TikTok. Silakan saja, ya dipotong-potong dimuat di media-media uh, itu. Tidak ada, tidak akan keberatan. Saya tidak akan keberatan sama sekali bahkan teman-teman eh, mau memonetisasi sekalipun tidak masalah karena pertama-tama eh, teman-teman ya monetisasi itu bukan semata-mata untuk dapat uang sebenarnya tapi itu membantu penyebaran penyebarannya itu dia lebih cepat atau bahasa eh, yang sering dipakai cepat viral ya cepat viral gitu loh nah, jadi cepat viral karena di monet gitu, kalau enggak di monet itu biasanya lambat viralnya, nah, bukan satu-satunya untuk mencari mencari uang di situ. Ya, contoh nih, kalau tidak saya monet, misalnya video saya itu hanya terbatas kepada orang yang subscribe saya, tapi karena saya monet, itu dia hadir di mana-mana, di, di ya, di mana channel yang lain tampil di situ, dia hadir di situ, ada muncul itu gunanya gunanya yang monet itu sebenarnya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan di situ kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu dibandingkan monetisasi yang didapat dari YouTube ini lebih banyak yang yang saya keluarkan uang untuk beli paket untuk bayar apa namanya WiFi jadi nggak sebanding gitu maksudnya jadi jangan berpikir bahwa kalau di monet itu pasti hasilnya besar pasti hasilnya luar biasa atau lain-lain. At, kecuali orang yang memuat rekeningnya di di channelnya baru hasilnya besar gitu ya <guruh> baru besar gitu uh, memuat apa namanya uh, rekening lah uh, apa namanya dukung pelayanan lah dan lain-lain itu lebih besar memang ya daripada hanya sekedar monet itu kalau monet itu kalau ada yang ingin tahu silahkan chat saya saya beritahu nanti uh, tapi saya beritahu di sini hasil dari monet itu tidak sebanding dengan apa yang saya keluarkan untuk membeli eh, kuota ataupun eh, memasang wifi setiap bulan dibayar gitu jadi jangan sampai bapak ibu eh, berpikir saya ini mencari keuntungan di sini bapak ibu saya sudah punya pekerjaan saya sudah punya karya-karya juga untuk itu dari situ saja saya sudah bersyukur ya monetisasi satu-satunya tujuan saya supaya cepat tersebar itu aja kalau anda tanya secara khusus pada saya monetisasinya, silakan chat nanti di WA saya. Nanti saya beritahu anda dan saya foto kepada anda gimana ya, gitu. Oke, okay. baik uh, bapak ibu, nanti kalau subscribernya sudah banyak, pasti saya nanti akan membuka ini apa namanya, membuka kan ada kalau sudah banyak subscribernya kan ada suatu kelompok gitu ya, ada gabung gitu ya, ada tulisan gabung ketika kita subscribe. Nanti saya juga akan buat seperti itu. Dan nanti di situ lebih banyak bapak ibu eh, apa namanya mendapatkan informasi informasi yang lebih banyak lagi. Ya lovely ya. Saya pun kalau tidak ada pengaruh dengan eh, viral saya juga tidak akan tidak akan monet itu. Oke baik bapak ibu saudara saudari kalau ada yang penasaran silahkan tanya ke saya aja ya bagaimana monetisasinya eh, karena motivasinya tidak seperti itu. Oke. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari saya kira untuk live uh, siang sore hari ini cukup dulu uh, dan pesan saya kepada Bapak Ustadz Suharsono sebaiknya uh, ketika Bapak membahas soal kekatolikan ya jangan sembarangan lah Pak ya uh, justru seharusnya sebagai umat Tuhan sebagai uh, orang yang beriman gitu ya saling mendoakan gitu ya saling mendoakan ya kita saling mendoakan, entah dia beda agama, entah dia sama agama dengan kita, ya, saling mendoakan. Seperti yang terjadi di masa pandemi ini kan kita tidak membeda-bedakan mendoakan orang, kita doakan semua orang yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan, supaya mereka bisa uh, hidup dalam uh, dilindungi ya, dalam perlindungan Tuhan dan lain-lain ya, uh, gitu. Itu yang uh, yang saya 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 Harapkan kepada kita, jangan sampai melihat paus terjatuh kok malah didoakan yang lain-lain. Pak Ustadz, itu kan seperti doa, bukannya Pak Ustadz selalu mengatakan, misalnya ucapan itu adalah doa gitu ya. Kalau mengatakan bahwa e, ini tanda-tanda nih firasat Katolik akan runtuh, itu kan mendoakan yang tidak baik, Pak Ustadz. Seharusnya kan kita mendoakan yang baik, misalnya semoga setelah e, paus terjatuh gitu ya. Uh, bisa ini ya bisa uh, tidak sakit gitu ya kira-kira atau jangan sampai masuk ke rumah masuk rumah sakit gitu kira-kiralah jadi uh, mendoakannya itu yang baik-baik gitu loh kenapa harus mendoakan yang tidak baik gitu kan bukankah kalau kita mendoakan yang baik-baik itu itu justru memberi kita uh, apa namanya menambah pahala kita gitu ya kira-kira gitu ya jadi uh, Sebaiknya, ya, saya juga ajak semua teman-teman yang ada di sini. Sebaiknya, kita itu mendoakan yang baik-baik, gitu ya. Jadi, ketika orang mengalami musibah, orang mengalami sesuatu yang tidak baik, gitu ya, jangan kita mengutuk, gitu ya, jangan kita mengutuk. Ya, eh, saya ingat sekali pesan Yesus kepada kita, Bapak Ibu: hmm, eh, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Dan di ayat yang lain dikatakan uh, uh, ucapkanlah berkat kepada orang yang mengutuk ya ucapkanlah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, gitu ya. Jadi Pak Ustad saya doakan Pak Ustad panjang umur sehat selalu dan berkembang YouTube Pak Ustadz dan semoga ke depan berkembangnya karena menyampaikan apa yang baik-baik ya uh, sesuai pesan Yesus maka saya doakan Bapak ya karena Yesus pernah berpesan pada kami supaya mendoakan orang yang mengutuk kami, mendoakan orang yang membicarakan, yang menginginkan ketidakbaikan, atau yang mengharapkan harapan yang tidak baik kepada kami, kami doakan. Kiranya Bapak sehat-sehat selalu, keluarganya dilimpahi rahmat, berkat, rejeki gitu ya, dan channelnya semakin berkembang dalam kebaikan ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di live chat ingatlah kata-kata Tuhan Yesus supaya kita berdoa untuk orang yang mengutuk kita bahkan berdoa juga untuk musuh kita. Ya. Dan Bapak Ustaz tadi bukan musuh kita, saudara kita sebangsa dan setanah air. Maka kita wajib mendoakannya semoga sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara-saudari ya kita Uh, akan akhiri um, live streaming ini mudah-mudahan nanti malam kalau saya ada waktu saya akan live lagi dengan topik yang berbeda uh, silahkan disebarkan video ini jika bermanfaat dan silahkan uh, diupload ulang sekalipun silahkan saja tidak ada masalah buat saya oke okay. eh bang Gia tuh aslinya masih kangen sama kita guys Iya memang saya kangen sama kalian teman-temanku yang uh, seksi-seksi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya. Melebihi 72 bidadari gitu ya. Kecantikan kalian teman-temanku yang ada di live chat ini. Oh iya salah, ada juga yang ganteng ya. Kalau <laughs> kalau yang ganteng jadi cantik ini bahaya ini. Ya. Oke, yang ganteng-ganteng melebihi Arjuna ya. Melebihi dewa uh, dewa Yunani, dewa kegantengan. Oke, okay lah. Baiklah, kan, baik kalau begitu, Bapak Ibu, supaya kita rehat dulu sebentar. Nanti, kalau di malam hari, saya ada waktu, saya akan live uh, dan jaringan tidak terganggu uh, karena hujan deras. Ya, oke, okay. uh, baik, Bapak Ibu, saudara-saudari. Terima kasih atas partisipasi Anda semua di channel ini dan juga di live chat. Salam sejahtera untuk kita, ya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Terutama di masa pandemi ini yang uh, sepertinya mulai bergejolak lagi. Mari kita saling mendoakan, ya, doakan musuh kita, doakan orang yang mengutuk kita, dan tetap semangat dalam pelayanan kita sebagai apapun kita. Salam sejahtera untuk kita, Salve.